Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Hujan deras menyebabkan banjir bandang dahsyat di Spanyol Tenggara. Setidaknya 95 orang diketahui tewas akibat bencana tersebut. Tim penyelamatan menggunakan perahu untuk menyelamatkan warga tanpa kenal waktu. Tim layanan darurat ini berusaha menjangkau area-area terparah terkena musibah ini. Carlos Mazón, Gubernur Valencia, mengatakan masih ada orang yang terisolasi di lokasi-lokasi yang belum bisa dijangkau. Layanan darurat di wilayah Valencia mendesak warga agar menghindari jalan darat dan terus memantau perkembangan situasi dari berbagai sumber. Unit militer khusus operasi penyelamatan dikerahkan ke sejumlah tempat untuk membantu tim penyelamat lokal. Badan Perakiraan Cuaca Spanyol, AEMET, mengatakan wilayah Valencia sebagai zona merah. Kereta yang menghubungkan ke kota seperti Madrid dan juga Barcelona dibatalkan karena dampak banjir bandang ini. Sekolah-sekolah dan juga layanan publik lainnya di daerah terdampak bencana dihentikan sementara.